Wasabru salah satu anwa, sabar itu ada tiga jenis. Yang pertama, as-sabru ala ada'i ta'ah, sabar untuk melaksanakan ketaatan. Ini juga butuh kesabaran. Seseorang melaksanakan sholat malam butuh kesabaran, ya. Bangun daripada kasur yang empuk, selimutnya yang tebal, kamarnya yang nyaman, untuk kemudian berwudu, untuk kemudian melaksanakan sholat tahajud misalnya, ini butuh kesabaran. Seseorang untuk menafkahkan hartanya butuh kesabaran. Seseorang untuk apa lagi? Untuk melaksanakan puasa juga butuh apa? Kesabaran. Kemudian sabar jenis yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika seseorang dihadapkan dengan perkara-perkara yang dilarang, maka dibutuhkan kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ya, butuh kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap ketetapan dan ketentuan Allah yang dinilai pahit. Ya, maka ini juga dibutuhkan kesabaran. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujjah dan terselenggaranya kajian serta Dakwah Al-Hujjah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu Dakwah Al-Hujjah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui